Oke, balik lagi bareng gue Nizar Motovlog. Opening gue bareng Bang Arif dari Ciamis, dari Bandung, datang ke Bogor pakai Racing 2001 ya. 2001 kan? 2001. Warna hijau. Ada yang Ciamis juga. Ada Bang Galih, baru pertama kali ketemu. Perdana ketemu gue nih dia. Gimana ketemu hari ini? Lumayan senang. Lumayan senang ya. Hati-hati perjalanan pokoknya. Ngumpul dulu sebelum jalan biar berdoa bareng-bareng. Hati-hati jalannya yang ngebut-ngebut. Tapi kita jalan ini dulu. Berdoa dulu sebelum jalan. Masih banyak Bang Indra ya? Siapa? Hendrik apa Indra ya? Siapa? Indra ya? Ya udah, hati-hati jalannya. Oke, tapi jangan jalan dulu, kita berdoa dulu sebelum jalan. Oh, masuk YouTube. Masuk YouTube. Iya, masuk. Hati-hati jalan ya. Jangan jalan dulu, kita berdoa dulu sebelum jalan. Ya. Terima kasih banget loh ya. Iya, siap, sama-sama. Buat galang dana buat anaknya Angga ya. Oh. Siap, sama-sama. Semoga bisa membantu. Get, seget. Ngumpul dulu. Ini lagi ada pengondisian motornya Bang Komando. Komandan kita Bang Birin. Jadi ada sedikit slip. Motor kenceng ini, dalamnya Daytona semua. Ownernya Reka, kenapa? Lewat Parung, Bang. Oh, lewat jalan raya Bogor. Si Primen. Jadi kepenak ke mana? Buka. Pendalane bodol. Apa lewat Parung? Terserah yang ngarep wis. Jalan aman. Hah? Enak kok. Ya udah, oke deh. Boleh ya udah. Berdoa dulu nih sebelum jalan biar diberikan keselamatan semua. Eh, Bang Ian itu dia. Aduh. Mas Ian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua atas partisipasinya buat acara Gas Santai Ngopi Bareng hari ini. Karena kita sudah selesai acaranya, berangkat kita berdoa, pulang pun kita harus diawali dengan doa juga agar perjalanan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah dan diberikan keselamatan sampai rumah. Berdoa dimulai sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pokoknya kodok di depan ya dok. Ini depan kodok depan. Buat ini. Oh. Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tim petakilan. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita dari Bogor ke Jakarta, ada yang ke Ciamis, ke Bandung juga. Cuma berjalannya semua berjalan lancar. Gak ada kendala apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin ini kan mau nganterin jeruk podok-podok ke pohon jeruk, bisa. Podok jeruk? Bisa-bisa ntar saya nganterin. Barang ke pohon jeruk ya? Ya nanti saya nganterin. Ya, siap. Sampai Parung. Siap. Ini barang dulu sampai Parung. Nah. Pas Parung saya belok kanan ke Ciracas. Siap. Nanti kodok saya nganterin. Ya siap. Lebih ada 37 motor. Nanti akan dibagi dua, ada yang ke
lewat Parung, ada yang lewat Ciracas, ada yang Bandung, ada yang ke Ciamis juga. Semua tim Petakilan luar biasa sekali kalian semua. Terima kasih banyak buat partisipasinya. Senang bisa ketemu kalian semua di sini. Si Marco, si Wawan, ownernya Ereka, ada depan Mudullah bareng istrinya sama anaknya. Depannya lagi ada Om Doni bersama istrinya. Ada depan lagi Om Kodok juga bareng istrinya. Gue masih sendiri. Hati-hati. Dia gas ke Bandung. Respect Bandung. Train one way sepertinya. Karena minggu. Dan di sini masih macet parah. Masih macet. Gua skip dulu. Karena masih macet. Di depan udah ada Om Doni, di belakang ada Mohdullah juga. Om Doni bareng istrinya lagi. Bang Birin, komandan kita ada di depan. Setelah anak-anak muda menolak tua dia. Masih macet. Macet panjang soalnya memang udah minggu sore biasanya begitu. Warnanya hampir sama ini birunya. Birunya warnanya parah. Om Doni udah ganti warna aja itu. Macet parah. Belakang ada si Kodok tuh, lampunya terang banget loh. Oke, gue skip lah, masih macet. Nah, ini Mas Duta ini perdana masuk vlog gua nih. Motornya serundulan. Ada Rizkal. Rizkal nanti dia pisah karena dia lewat Ciamis. Ciamis. Lewat mana ya tadi ya? Karena dia arahnya Pondok Hijau sih. Itu si Kodok tuh. Tahu katanya mau beli oleh, kok nggak mampir? Apa kita bablas? Hah? Apa? Udah nyala. Dikira apa dia nyala, udah nyala. Nah ini
ownernya 93, bloknya Y1, ori Japan, namanya Bilal. Ini Wahyu sama kakak boncengan. Oh iya, yaudah depan deh, depan cukup depan. Ada si kodok noh dari Kis Selawi. Dia kemana-mana larinya berdua terus. Emang jalurnya macet, jadi jalur macet parah ini, one way hanya ada satu jalur. Masih macet, masih daerah Bogor. Bukan polisi, bukan aparat, tapi mainnya suara begituan ya. Bikin resah yang di depan. Tuh, bikin resah dia, Kang Irfan tuh. Kang Irfan rusuh nih. Kang Irfan rusuh. Rusuh nih. Udah pasti rusuh nih. Ambil kiri. Nah, orang gila dia. Fun. Gila dia orang. Fun. Kita lagi ngantri bensin banyak. Ada Muhdullah depan bagian pertalet. Kang Karifan sama Kang Mus sama depan ada Jagal. Hah, kita pertama. Oke, nunggu skip dulu. Oke, si full. Kayaknya ini kasih 50. Enggak jadi full, pasti 50 pas nih kayaknya. Oke, udah cukup. Cukup enggak apa-apa.
Nih pak, ada lap nggak pak? Nggak ada. Nggak ada. Pak. Tangkinya ketumpahan. Ada air minum enggak? Ini buat enggak? Jangan air minum itu buat ini. Ketumpahan bensin. Iya, enggak ada ya? Kebanyakan. Bantian mana? Bantian mana? Bantian? Masih ada? Oh, enak banget ya. Oke. Perjalanan kita lanjut. Tadi sampai tumpah-tumpah. Kenapa? Apa pak? Hah? Kit, mogok kit. Jeep? Belum. Dua motor lagi. Mir. Ada dua orang. Minggir. Minggir. Ada dua motor hanya yang masih belum jalan. Nah, Bang Jono nih, tuh Bang Jono. Ada Bang Jono, ketemu lagi Mas Sony. Nah, no, dia Mas Tian deh, dia Mas Tian bukan? P3000 pokoknya. 3467. Silakan Mas Sony, silakan. Ini Mas Bang Tian nih, nomor platnya cantik B3000 BSD Bang Marwan. Nah ini Mas Duta nih, stelanya stel road race ya. Gak ada spionnya Bang Marwan, alhamdulillah semalam ada operasi tapi sempat diberhentiin, tapi alhamdulillah dilepas karena beberapa di tim kita anggota, jadi dapat bantuan alhamdulillah. Cuman karena nggak pakai spion sih, salah juga sih nggak ngebenerin juga. Jadi next ketika acara nanti prepare lebih perlengkapan, semuanya harus dilengkapi kayak spion, kayak lampu juga. Sireksi ikut ke itu juga ya, Ciracas. Si Kakak sama Wahyu. Nanti gua nganterin si Podo juga nih. Kalau di sini udah mulai lancar, udah aman. Tapi masih one way juga deh. Gak tahu one way sampai jam berapa ini. Tapi ini sih termasuknya lancar, masih termasuk lancar. Depan Anjar juga ngevlog dia. Dia ngerekam perjalanan juga. Gak tahu gue masuk atau enggak. Karena gue selalu di belakang. Di belakangnya Anjar. Nanti gue mau nganterin si Podo balik.
Biasa gak ada boncengan, gue boncengan sendiri. Si Rexy nih, motor sama helmnya udah mirip. Dia masih 2001 Master, masih ori RK-nya. Komandan kita nih Bang Birin. Kita gak santai, gak santai banget karena kondisi emang macet, macet juga. Gak tahu nih macet karena malam hari Minggu sih mungkin, jadi macet. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sahur lah deh. Ada Bang Dede nih, tadi sempat trouble pas berangkat. Semuanya sebar ranking. Biar gue ikutin nih Bang Dede nih. Tuh enak banget suaranya. Knalpotnya Bang Birin. Ciawi, Cianjur. Kayak di sini bakal kepisah. Tapi emang kondisinya macet juga sih di Bogor kan. Jadi kalau gue skip, ya gue ngevlognya di mana coba? Tajur, Bogor, Sukabumi. Oke. Lucu, terakhir dong. Jangan ini ikutnya satu jalur nih. Tadi Bang Wirin mau masuk di Ereka, Ereka, woi. Nih Bang Birin nih, Bang Birin nih, Bang Birin nih, komandan kita nih, paling bersih motornya. Bawahnya Bang Birin banyak banget. Udah kayak mau ini anak sekolah playgroup. Dandannya style. Emang dia korban metal, anak metal. Pernah jadi anak metal dulu. Lewat Ciawi Bogor nih. Bang Birin bolot, bolot. Dipanggilin nggak denger-denger, aduh.
Ini belum masuk. Masuk semua ini. Marwan. Modulo beserta istri dan anaknya. Gua kenal. Nah, ini Bang Ian nih baru ketemu nih Bang Ian nih. Bang Ian hati-hati Bang Ian. Baru ketemu Bang Ian nih. Tadi-tadi di belakang. Sedikit petet. Namanya Sigit. Udah gitu Patet. Panggilnya Sigit Patet. Terkenal dengan Sigit Patet. Di belakang ada Kang Mus sama Tang Karifan. Biarin Tang Karifan, gak usah dikasih jalan. Jangan dikasih jalan. Biar gak di depan. Mereka udah ngacir di depan aja, aduh. Ini one way bukan sih di sini. Udah aman, udah aman. Tadi bantalan ininya dia habis. Biar kasih jalan dulu. Emang macet parah banget di sini, parah habis parah. Skip dulu karena macet.